Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Memang rupanya kayangan tetap kayangan. Orang biasa boleh bertahan, tapi kayangan tetap kayangan. Yang lagi pelik, takkan dulu tak ada tekanan, sekarang baru ada tekanan. Dilaporkan Najib masuk hospital kerana sakit perut, kata anaknya. Oh, baru tahu. Sekarang kita baru tahu rupa-rupanya Najib Razak masuk hospital kerana sakit perut. Kerana sakit perut. Bekas Perdana Menteri iaitu Najib Razak sedang menjalani rawatan kerana masalah sakit perut yang berulang, kata anaknya Nuriana Najwa pada hari ini. Melalui Instagram, Nuriana yang lebih dikenali sebagai Yana berkata bapanya sangat terdedah kepada ulcer perut. Sangat terdedah kepada ulcer perut jika dibawa tekanan atau disebabkan gastrik, katanya. Oh, jika dibawa tekanan. Oh, jadi mungkin Najib Razak sekarang mengalami tekanan. Kemurungan lah mungkin kan. Tekanan di penjara. Dia mengalami tekanan, dan kerana itu dia terus sakit perut atau disebabkan gastrik. Gastrik memang sakit perut lah. Tak payahlah nak terangkan. Okey lah. Tapi kenapa dulu Najib Razak tak pernah tekanan kah? Oh, rupa-rupanya baru kita tahulah. Mungkin Najib Razak dulu memang juga selalu sakit perut kerana tertekan. Okey, jadi sekarang dia berada di hospital setelah dimasukkan ke penjara Kajang. Dipenjarakan di penjara Kajang, dia dilaporkan disahkan telah dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur kerana mengalami sakit perut berulang, kerana mengalami tekanan ataupun gastrik. Itulah kabar daripada Nuriana Najwa, anak kesayangan pastinya Najib Razak. Katanya kali terakhir Dedi kena ulcer perut tahun lalu sehingga pengsan akibat pendarahan dalaman dan terpaksa dimasukkan ke hospital selama seminggu untuk rawatan susulan. Wah, teruk rupanya ini. Sebelum ini pada 2010 dia juga dimasukkan ke hospital untuk rawatan pendarahan ulcer di perut dan menghabiskan 3 hari di sana, kata Nuriana Najwa. Menurut Yana lagi, bapanya adalah jenis seseorang yang susah untuk mengadu mengenai kesakitan yang dialaminya kerana tidak mahu menyusahkan orang lain. Oh, begitu. Pada masa dia menunjukkan gejala, biasanya ia sudah terlambat. Kedua-dua kejadian pada masa lalu kami menyedarinya terlalu lewat dan oleh itu memerlukan rawatan perubatan yang serius termasuk pemindahan darah, katanya. Yana seterusnya melahirkan harapan agar Najib mendapat pemeriksaan dan rawatan rapi di Hospital Kuala Lumpur tempat dia dilaporkan semalam. Sekali lagi katanya, terima kasih sekali lagi kepada semua yang mendoakan kesehatan dan kekuatan Dedi. Kami sangat berharap Dedi mendapat pemeriksaan dan rawatan dengan kerap jika diperlukan oleh pihak penjara dan hospital, katanya. Tolong jagakan Dedi kami dan bosku. Dia amat bermakna buat kami. Semoga Allah merahmati kami semua, katanya. Oke, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, disahkan Najib Razak memang sudah berada di hospital kerana mengalami sakit perut. Dan rupa-rupanya Najib Razak selalu pengsan. Sehingga dia pengsan. Tahun lalu, kata Nuriana Najwa, kali terakhir Dedi kena ulcer perut tahun lalu sehingga pengsan akibat pendarahan dalaman dan terpaksa dimasukkan ke hospital selama seminggu untuk rawatan susulan. Wow. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Memang rupanya kayangan tetap kayangan. Orang biasa boleh bertahan, tapi kayangan tetap kayangan. Yang lagi pelik, takkan dulu tak ada tekanan, sekarang baru ada tekanan. Dilaporkan Najib masuk hospital kerana sakit perut, kata anaknya.
Oh, baru tahu. Sekarang kita baru tahu rupa-rupanya Najib Razak masuk hospital karena sakit perut. Karena sakit perut. Bekas Perdana Menteri, yaitu Najib Razak, sedang menjalani rawatan karena masalah sakit perut yang berulang, kata anaknya Nuriana Najwa pada hari ini. Melalui Instagram, Nuriana yang lebih dikenali sebagai Yana berkata bapanya sangat terdedah kepada ulcer perut. Sangat terdedah kepada ulcer perut jika dibawa tekanan atau disebabkan gastrik, katanya. Oh, jika dibawa tekanan. Oh, jadi mungkin Najib Razak sekarang mengalami tekanan, kemurungan lah mungkin kan. Tekanan di penjara, dia mengalami tekanan dan kerana itu dia terus sakit perut atau disebabkan gastrik. Gastrik memang sakit perut lah, tak payahlah nak terangkan. Okey lah, tapi kenapa dulu Najib Razak tak pernah tekanan kah? Oh, rupa-rupanya baru kita tahulah. Mungkin Najib Razak dulu memang juga selalu sakit perut kerana tertekan. Okey, jadi sekarang dia berada di hospital setelah dimasukkan ke penjara Kajang. Dipenjarakan di penjara Kajang, dia dilaporkan, disahkan telah dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur kerana mengalami sakit perut berulang kerana mengalami tekanan ataupun gastrik. Itulah kabar daripada Nuriana Najwa, anak kesayangan pastinya Najib Razak. Katanya kali terakhir Dedi kena ulcer perut tahun lalu sehingga pengsan akibat pendarahan dalaman dan terpaksa dimasukkan ke hospital selama seminggu untuk rawatan susulan. Wah, teruk rupanya ini. Sebelum ini pada 2010 dia juga dimasukkan ke hospital untuk rawatan pendarahan ulcer di perut dan menghabiskan 3 hari di sana, kata Nuriana Najwa. Menurut Yana lagi, bapanya adalah jenis seseorang yang susah untuk mengadu mengenai kesakitan yang dialaminya kerana tidak mahu menyusahkan orang lain. Oh, begitu. Pada masa dia menunjukkan gejala, biasanya ia sudah terlambat. Kedua-dua kejadian pada masa lalu kami menyadarinya terlalu lewat dan oleh itu memerlukan rawatan perubatan yang serius termasuk pemindahan darah, katanya. Yana seterusnya melahirkan harapan agar Najib mendapat pemeriksaan dan rawatan rapi di Hospital Kuala Lumpur tempat dia dilaporkan semalam. Sekali lagi katanya, terima kasih sekali lagi kepada semua yang mendoakan kesehatan dan kekuatan Dedi. Kami sangat berharap Dedi mendapat pemeriksaan dan rawatan dengan kerap jika diperlukan oleh pihak penjara dan hospital, katanya. Tolong jagakan Dedi kami dan bosku. Dia amat bermakna buat kami. Semoga Allah merahmati kami semua, katanya. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan Najib Razak memang sudah berada di hospital kerana mengalami sakit perut. Dan rupa-rupanya Najib Razak selalu pengsan. Sehingga dia pengsan. Tahun lalu, kata Nuriana Najwa, kali terakhir Dedi kena ulcer perut tahun lalu sehingga pengsan akibat pendarahan dalaman dan terpaksa dimasukkan ke hospital selama seminggu untuk rawatan susulan. Wow, kita jumpa lagi. Bye.